Nama saya Sofian. Saya bermain Mobile Legends, stream untuk Mobile Legends. Mantap. Kalau untuk saya pula, nama saya Amirul atau dikenali sebagai Fix. Saya adalah pro player untuk Team Defense. Ada satu benda ni aku tengok ni tadi ni kalau kita tengok. Kita ada Mobile Legends Bang Bang All Star Malaysia 2020 Okay guys, kita tengok sama-sama guys Okay. Why does Fix keep annoy Dominus? Aku yang tu kan, Dominus tu dia sebenarnya lawak tu. Orang geduk-geduk ni tadi, lawak kau tu. Oh, lawak kau? Lawak. Macam obat kan dia? Dia memang bila orang kacau dia rasa benda tu kelakar tau. Sebab reaction dia bila kita kacau dia tu, dia akan buat buat muka lah, buat reaksi yang boleh orang buat orang rasa kelakar benda tu. Siapa yang kena pasang besar, menang besar, pasang kecil, menang kecil. How many followers penjat wish to achieve in this end of the year? Berapakah followers yang kau ingin target? Saya target 5 juta? 6 juta? Jalanku masih panjang. Jadi masih baik. Yang tertinggi, yang terbaik, yang termantuk. Macam tu. Cik Man eh? Cik Man. Yang ter-OP. Saya harap yang macam tu lah. Kita teruskan soalan kita yang seterusnya eh. What kind of strategy you think can win team Chalma in All Star Showmatch? Okeylah, rasanya kita akan buat strategi recall lah, recall dengan emote lah rasanya untuk melawan team Chalma ni untuk All Star Match akan datang. Dia cakap which skin do you want? I which think skin do you mungkin lah. Okey, kita buka dan how many follow which MLBB hero in your account has the highest win rate? Okey, aku rasa tu lah. Aku rasa tak silap aku kau Yuzu Fanny, ni Steve Fanny kau mirip paling tinggi. Tak silap aku lah. Betul. Gila. Menang ke? So, aku rasa sampai sini je lah kita punya rancangan Mobile Legend Bang Bang All Star. Terima kasih Mobile Legend kerana menjemput saya dan penjahat untuk interview ini. Dan so, ada apa-apa kata terakhir tak sebelum kita menutup tirai hari ini? Belum, kita tiada kata-kata terakhir, tapi terima kasih muntun kerana selalu support Mobile Legend ya. Welcome to Mobile Legend. Slogan kita Together we play. Okay guys, welcome to Mobile Legend All Star Interview. Saya Solos. Dan saya Zon. So hari ni kita pun tak tahu nak buat apa kan. Cumanya masa kita sampai ni, kita dah nampak keyboard kat bawah kan. Tanpa melengahkan masa, saya pun tak tanya juga apa benda yang kat bawah ni kan. Biar saya start dengan saya punya dulu eh. Tengok sini. Atau saya boleh bacakan, tak ada masalah. Okay, so dia punya first question dia, what is the speciality of team Chalma? So team Chalma ni team saya dengan Zon lah. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok kan nanti. Tapi dua orang gadis ni, special dengan orang ni. Ketika kita orang tengah fight kan, saya dengan Zon tengah duo dekat depan kan. Diorang dua ni boleh boost kita punya energy di belakang. So compare dengan team lain mungkin team gadis kan. Tak ada, ada yang kurang. Tapi team kita orang, team Chalma ada dua gadis. Dekat saya pula eh. Kita akan sama-sama tengoklah apa soalan untuk kita pula ya. Okay, kita start beratas. What is Zon's favorite emote in MLBB? Baru je tadi Solo sudah tanya saya pasal emote. Keluar lagi soalan emote. Tapi tak apa. Aku rasa yang hehe not bad. Hehe not bad betul juga tu. Kan? Itu pun salah satunya. Tapi memang betul. Itu nombor satu. Jadi itu adalah emote yang paling favorite lah untuk saya gunakan dalam Mobile Legends ni. Sebab saya perasan sebab saya tengok stream Zon Sami kan. Dia selalu pakai not bad yang gambar warna biru tu. Dia buat macam ni ke? Betul-betul. Macam ni ke? Yang pengacamata tu lah. Dia berkacamata ke, dia letak macam ni ke. Tapi memang selalu dia pakai yang tu lah. Lepas tu yang selebihnya dia akan pakai emote GPM yang pasal yang terbaru punya lah yang sekarang ni. Yang terbaru Depan ni how many, tapi saya tak nampak lagi apa yang dia tulis. So saya nak baca. Okay, dia tanya, how many MLBB games can Solos play in a day? So, macam dulu mungkin banyak lah. Dulu banyak sebab dulu ban sikit. Lepas tu, kalau rank epic kan tak ada draft kan? Tak ada draft sangat. Satu hari mungkin saya boleh main 12 game kot. 12 game dalam orang 4 jam macam itu lah. 4 jam. So, saya pula terakhir. Okay. Panjang soalannya. What kind of strategy you think can win team Naim in All Star Show Match? Takkan nak kena jawab lu. Takkanlah tak tahu. Strategi kita. Geng-geng si penjahat dengan siapa tu? Fix tu. Penjahat dengan Fix. Alah, lawan dorang. Macam biasalah. Dorang tapi dengan cerita dorang pun nak gunakan emote kita kan. Geng strategi emote recall kita.
Tapi kalau kalau orang dah gunakan strategi kita, agak-agak boleh ke lu? Tak tahu lah. Macam mana kalau orang pakai emote dengan recall? Sekolah. Maksudnya kita nak pakai macam mana? Strategi kita pula tu. Kalau tapi aku rasa kalau orang gunakan, maybe orang tak boleh nak execute strategi tu dengan... Oh, kau kata kalau orang dah hilang fokus, dia mesti lupa nak main emote. Maybe orang akan hilang fokus ke kan? Macam saya dengan Zon, walaupun kita orang dah hilang fokus, tapi kita orang automatik tangan tu memang dah hargai. Tangan kita auto bergerak tau. Tangan sebab jari kita orang memang jari hargai kerja keras buntut. So, walaupun kita tengah struggle atau susah, kita akan slide untuk emote tu. Okay guys, so sampai sini je kita punya question kita pasal Mobile Legends All Star interview. So untuk pengetahuan korang semua, Mobile Legends All Star ni akan ada pada bulan depan. So korang boleh get ready lah. Jadi itu saja daripada kita. Together we better.